Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suguhan Sepijuk Berita. Pemirsa, proses seleksi calon aparatur sipil negara kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Tulungagung berhasil merekrut ratusan tenaga pendidik. Sebagian besar pegawai yang diterima merupakan tenaga honorer di tingkat SD dan SMP. Ratusan tenaga honorer yang lolos seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di Tulungagung menerima surat keputusan pengangkatan. Bupati Tulungagung menyerahkan SK untuk P3K gelombang 2 kepada sebanyak 105 orang. Marioto mengatakan dengan hasil 780 guru P3K gelombang 1 dan 2 yang telah dilantik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Tulungagung. Selain itu, hasil rekrutmen juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Marioto mengungkapkan saat ini pihaknya masih memiliki PR besar sebab jumlah guru SD SMP yang berstatus honorer mencapai 2.000 orang. Pihaknya berharap seluruh tenaga honorer tersebut bisa masuk dalam P3K dengan mengikuti tahapan-tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat. Yang tentu saja ini adalah merupakan tahap 2 dari PPK, berarti yang lama adalah tahap 1. Ini adalah sebuah perjuangan dengan waktu yang cukup panjang. Dan saya sangat bahagia sekali sehingga sudah mulai turun yang merubah status daripada saudara-saudara khususnya guru ya yang ada di bidang dinas pendidikan. Ini sudah semua ya Pak ya berarti? Pak? Masih banyak. Masih banyak. Berapa ada lagi? Ya masih ada yang masih menunggu berikutnya masih ya. Yang belum terangkat itu sekitar ada 2.000 masih. 2.000. Ya itu menunggu. Ikut. Ya mengikuti tahapan-tahapan berikutnya. Sementara itu, salah seorang guru honorer yang berhasil masuk P3K, Dika Nugraha, mengaku sangat bersyukur bisa lolos seleksi P3K. Sebab selama 11 tahun mengajar di SMP Negeri 2 Tulungagung, ia belum mendapat kesempatan mengikuti seleksi CASN. Di SMP 2 sudah 11 tahun ini. 11 tahun? Ya. Pernah ikut tes CPNS sebelumnya? CPNS belum pernah karena formasinya yang tidak ada, Mas. Oh, masih nggak ada? Iya, formasinya ada. Baru P3K ini aja? P3K ini tahun 2. Oke. Gimana? Senang dengan? Senang. Alhamdulillah setelah 11 tahun. Ngajar apa ini mas? Ngajarnya seni budaya. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.